depan ini guys, apa namanya, nah flat wrap seluang ini 8 cm ya, yang warna seluang belum berhasil guys, dapat tebiring, dapatnya hampala terus guys. Kita coba, siapa tahu sore ini bisa dapat tebiring dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita mulai pakai umpan yang belum pernah dapat lagi tebiring nih guys, warna ini ya, flat trap saya. Kita coba guys, lo tahu dapat tebiring kali ini guys ya. Berhasil lemparan kedua. Aduh, oh enggak, saya tebiring, saya kira nyangkut guys. Janganlah kau suka lur dalam-dalam saja di sini. Lur dangkal saya yang ini juga digigit dong. Lempar lagi, coba lempar dekat-dekat muara dulu. Belum pernah ngerasakan cuman nice tebiring pakai ini guys ya guys, apalagi hook up-nya guys. Selalu set trap, condon elite, flat trap bisa, tapi yang bukan warna ini guys saya sering dapat guys. Nice tebiring tuh guys. Kali ini kita coba pakai warna ini biar bisa dapat nice tebiring pakai warna ini ya. Kalau set trap warna ini dapat string. Kalau flat trap belum dapat guys. Mudah-mudahan didapat sore ini. Ayo. Kalau oleh sebilingnya naik ke permukaan biasanya ini termasuk dangkal lurnya guys. Sekitar dipnya 1 meter aja. Belum berhasil. Lempar lagi. Ah, aduh miss guys. Mau guys. Allahu Akbar. Gagal saya guys, dicium guys. Mudah-mudahan ada bekas giginya guys. Oh giginya guys, banyak sekali guys. Nah, aduh, belum berhasil guys, sudah mau dicium guys. Mau aja dia guys, oke. Kita lempar lagi, mudah-mudahan langsung dapat. Ayo. Kecil tebiringnya. Jal ke belakang sana jauh dulu guys. Oke. Okay. Nice tebiring babon. Kecil juga nggak apa-apa lah. Yang penting dapat dulu pakai lure ini ya. Ayo dong. Udah dicium satu kali. Miss lagi guys. Ya Allah ya Robi. Ada perahu lewat bang guys. Ngocel lagi guys. Guys. Perahu lewat guys. Seperti itu guys. Wuih, ngocel lagi guys. Miss saja guys. Tambah banyak lukanya guys, tapi tidak lengket ikannya guys. Oke lah, gigi susu guys, nggak terlalu besar. Lempar lagi jauh. Kita coba lagi guys, sampai amis ini gimana caranya guys pokoknya. Kita uncal terus saja guys. Rumusnya cuma satu, ngamiskan lur nih guys. Sampai dapat ya, pakai ini aja. Sampai elek pokoknya guys. Ya. Kita uncalin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat. Ayo tebiring. Jangan malu-malu. Harinya enak guys. Hampir jam 5 tapi nggak terlalu panas guys. Nah mataharinya seperti itu aja guys. Punya waktu ya. Memang jam segini-gini guys. Oke. Mudah-mudahan disergap. Ayo tebiring. Nah, miss lagi guys. Ya Allah ya Robby. Kenapa ngergapnya kayak itu tuan terus di depan muara sini terus guys, nggak mau lengket guys. Nggak tahu saya masalahnya apa. Kita ngergap lagi guys, lebih pelan lagi saya gulung gimana guys. Nggak lengket ya guys, dap terus. Gemon lah tebiring yang sempurna gigitmu. Ayo. Kalau pakai set trap tuh lebih mudah kesergapnya ya. Ini agak lincah kah apa ya? Padahal actionnya lebih slow ini guys. Lagi.
belum mau guys. Kalau mau pakai setrap kayaknya bisa dapat guys, tapi tugas saya belum selesai guys, misi saya belum berhasil guys, foto lure ini dengan Leicester Billing guys. Agak susah sekali ngamiskannya guys, kira-kira harus babon guys. Ayo dong, belum mau guys. Selamat sore sobat mancing, harinya mendung, pukul 4:30 lagi ya. Nah itu mendung sekali di hilir, kita punya waktu setengah jam lebih sedikit lah, jam 5 lewat dikit kita pulang. Kita coba mancing casting lagi Leicester Billing di sini ya, mudah-mudahan berhasil bawa pulang ikan Leicester Billing. Oke lah. Nah pakai flat wrap seluang ini dapatnya hampala terus, mudah-mudahan ini dapat tebiling. Oke, kita lempar ke dalam dulu bentar, latihan dulu. Long cast sekali ini lur guys, siapa tahu one cast langsung tebiling guys. Belum ketemu lah tebilingnya guys. Lempar dekat sini dulu guys. Nah, strike guys. Akhirnya, ayo Allah muncul lagi ya Allah. Tebiling jelas guys. Kenapa mucelan lur saya yang ini guys? Nah, dapat lendirnya aja guys. Aduh, hai. Nah lendirnya guys. Om Victor, lur ini susahnya suruh dapat. Aduh, mucel lagi. Oke lah, mat. Digigitnya sudah lengket. Udah ngereleng, oh mocel lagi. Ya Allah ya Robby, kenapa tebilingnya mocel lagi? Dapat nendirnya aja om. Gak sempet nyisit saya guys, dia langsung lari. Kaget, ngagetin. Ada mocel lagi guys. Oke lah, kita mundur aja guys. Kehilir guys, mudah-mudahan rezekinya dihilir guys. Di sini mencel-mencel terus saya guys. Mudah-mudahan berhasil amis lur ini ya. Ayo dong, Leicester Billing, jangan nampalah terus lah ini lur. Bismillahirrahmanirrahim, Leicester Billing. Oke, mantap sekali guys. Ayo tebiling, ayo, ayolah, strike guys, akhirnya, oke, akhirnya dapat juga guys, ampala kah tebiling nih guys, takutnya ampala guys, gayanya tebiling bang, oke tebiling guys, mudah-mudahan tebiling guys, lihat larinya tebiling guys, one case guys, oke. Jangan mocel lagi ya. Apa nih guys? Aduh. Ampala kah guys? Tebiling guys. Alhamdulillah. Akhirnya. Nah guys. Biar sekali tebilingnya guys. Umpan saya amis one case di situ guys. Tipis sekali kenanya guys. Aduh. Jangan mocel ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Biarpun kecil tapi tebiling guys. Sukses misi saya guys. Akhirnya ke tanduknya aja guys. Tadi tadi mocel sudah sekali. Alhamdulillah. 2 hari. Bro Victor. 2 hari saya boncos pakai ulur ini. Ini hari ketiga. Ya mancingnya cuma 1 jam setengah jam ya. Kali ini tidak mocel lagi. Ini dia guys. Telak sekali di tanduknya ya. Mantap, kita foto dulu guys. Alhamdulillah. Oke. Just dah. Ini ya guys ya. Dari kemarin mocel-mocel terus. Akhirnya terluka juga dia badannya sudah. Oke, mantul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut mancing lagi. One case ini tadi guys di spot hilir ya. Di muara situ
Kemarin 2 kali mocel. Lusanya 1 kali mocel. Tadi juga 1 kali mocel sudah, guys. Beruntung di sini dapat. Kecil sekali tuh piringnya, guys. Oke lah. Kita keep, guys, ya. Kita bawa aja. Kalau este biring ini tidak pernah saya rilis, guys. Dirilis juga mati. Habis kita foto-foto. Keduanya juga ikan itu ikan lezat, ya, biar kecil. Berhasil, saya sudah misi selesai pakai lure ini. Nah, sudah amis. Pokoknya sudah cukup mantap, sore. Mantap. Waktu mancing saya juga tadi 4:30 lewat, ya. 4:30-an lah. Ini pukul 5 lewat 5 menit. Dan nampaknya rezekinya cuma 1 ekor. Dan yang pasti hari ini saya berhasil, guys, mengamiskan rapala flat trap yang warna seluang, ya. Kalau flat trap yang warna lainnya sudah sering saya dapat, pakai ini baru kali pertama saya dapat tebiring, guys. 2 hari sudah pakai ini. Ini hari ketiganya. Alhamdulillah. Misi saya berhasil, guys. Nah, sudah luka-luka badannya. Ya, dari kemarin udah luka mocel-mocel, guys. Hari ini bisa naik. Meskipun lais tebiringnya ukurannya mini, ya. Oke lah. Tetap bersyukur, alhamdulillah. Oke, guys. Sampai ketemu trip selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur.